Gam 5 Brawijaya Malang bersama Aku Kuliner Indonesia, AKI, menggelar pesta kesenian dan kuliner dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun TNI ke-74 di areal Museum Brawijaya Kota Malang. Dalam kegiatan ini, masyarakat disuguhi berbagai macam jenis produk buatan UMKM Kota Malang yang terbagi dalam 100 stand. Wakil Wali Kota Malang Haji Sofyan Edi mengaku sangat mengapresiasi kegiatan tersebut. Ajang ini juga sebagai ajang mendekatkan TNI kepada masyarakat. Ya, jadi Gam 5 Brawijaya lewat Intal yang kebetulan punya tanggung jawab pengelolaan kaitan museum bersama-sama masyarakat hari ini sedang melaksanakan satu event kegiatan dalam rangka hari ulang tahun TNI 5 Oktober tahun 2019. Eventnya itu adalah Semarak Pesta Kuliner Kesenian. Artinya dihadirkan daripada beberapa kelompok seni yang akan digelar di sini dan beberapa kuliner sekitar 70 sampai 100 stand nanti yang akan di sini. Dan semuanya itu adalah UKM, usaha kecil menengah yang ada di Kota Malang, termasuk penggiat-penggiat dan pelaksana kegiatan kesenian di Malang. Sementara itu, Letnan Kolonel Syamsul Bahri, Wakil Ketua Bintal Dam 5 Brawijaya menyatakan bahwa kegiatan ini juga sebagai ajang mengenalkan peninggalan sejarah yang ada di Museum Brawijaya yang memang harus dijaga dan dirawat serta dikenalkan kepada generasi muda. Adik-adik dan generasi muda yang saat ini berada dimanapun, cintailah tempat kita masing-masing, kenalilah sejarah perjuangan dari leluhur kita, nenek moyang kita, melalui sarana peninggalannya, yaitu benda-benda yang berada di museum. Dimanapun museum berada, itu merupakan cerminan bagaimana perjuangan nenek moyang kita, pendahulu kita, sehingga negara kita, daerah kita bisa seperti sekarang. Festival kesenian dan kuliner dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun TNI ke-74 ini bakal berlangsung selama 2 hari. Dari Kota Malang, Ahmad Amin, Tim Liputan, melaporkan.